pada hari ini umur anak muda masih pada kadar 40 tahun. Yang bermaksud bahawa kalau ada peruntukan, bantuan juga diberikan kepada mereka yang dah mencecah umur 40 tahun. Maksudnya anak muda yang berjiwa muda, yang mungkin lepasan universiti umur 21, 25, 26, 27, akhirnya tidak diberikan ruang dan peluang yang cukupnya untuk memegang tampuk kuasa di antara NGO-NGO yang sedia ada. Contoh Majlis Belia Negara dan yang lain. Yang bermaksud bahawa di rejuvenation process tu tiada. Sebab dia sampai ke umur 40 tahun. So cadangan adalah yang kita kebentangkan adalah untuk diturunkan pada 30 tahun. Lepas tu dia ada transisi period 35 ke 30 tahun untuk pastikan bahawa mereka yang memegang tampuk kuasa belia betul-betul anak muda. Sebab kalau tak, nanti peruntukan pun pergi kepada mereka yang dah bukan belia lagi. Itu kalau kita ikut international standards pun, dia 16 tahun sampai ke 28 tahun. So kita ikut sekarang at least 16 to 30 years old. Itu minimum lah yang kita akan cuba usahakan. Itu pertama. Kedua, dalam perbincangan berkenaan turunkan had umur mengundi kepada 18 tahun. Ini saya nak jelaskan, sebab selalu bila orang katakan benda ni, orang kata anak muda ni lemah je, lalai je, tak je, tak ada pengalaman, dia akan ikut ibu bapa je, dia akan main WeChat, takkan tahu pasal politik. Never underestimate young people. Kenapa saya tekankan ni? Pertama, kalau kata benda tu pasal anak muda, boleh saya kata benda sama kepada orang umur 70-80 tahun, tapi saya tak katakan perkara tersebut. Umur bukan garis kematangan. Pada masa yang sama, kalau kita lihat negara-negara lain, negara jiran kita tersendiri, Indonesia, umur 17 tahun dah boleh mengundi. Thailand, Vietnam, kalau nak tengok ini negara jiran kita, kalau kita pergi negara-negara maju, sama seperti itu, 18 tahun. Sampai ada perdebatan untuk turunkan kepada 16 tahun. Di Malaysia kita hanya nak 18 tahun. Kenapa saya percaya kalau kita buat perkara ini, pendidikan politik juga akan datang? Sebab saya tahu kerisauan orang adalah kalau kita buat ni, anak muda takkan tahu pasal politik, atau dia takkan ambil kisah tentang isu-isu semasa. Kalau kita turunkan kepada 18 tahun, kalau kita maklumkan, dia ada signaling mechanism di mana semua parti politik ada insentif untuk pastikan bahawa anak muda cakna berkenaan isu-isu semasa. Sekarang ini, kenapa ahli politik perlu ambil kisah untuk mendidik anak muda yang berumur mungkin 16, 17, 18 tahun berkenaan isu-isu semasa apabila mereka tak boleh mengundi hanya apabila mereka mencapai 21 tahun? Tapi bila dia dah mencecah 18 tahun, isu pendidikan itu akan jadi isu yang agak natural. Pada masa yang sama, anak muda itu pun akan berbincang, berdialog berkenaan isu-isu semasa.